warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak ibu sekalian, yang pertama-tama dan tentunya yang paling utama dalam kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, untuk yang sudah sering mengikuti agenda-agenda talk show yang diadakan oleh Core Islamic Economic atau Core ISEC. Jumpa lagi dengan saya Ali Akbar Al-Butoni ya sebagai host malam hari ini, dan insyaallah akan kita hadirkan guru kita, pakar kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua, dan masih terkait dengan isu yang masih hangat diperbincangkan di akhir tahun 2022 ini ya, kekhawatiran-kekhawatiran akan situasi ekonomi yang katanya akan begitu gelap di 2023. Gelap dalam artian ekonomi dunia akan tergoncang dan Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang diprediksi hampir pasti akan mengalami dampak juga atas krisis atau resesi tersebut. Oleh karena itu, persiapan perlu kita lakukan, tapi tidak perlu panik ya, insya Allah. Apalagi kemudian kita membekali diri kita dengan pemahaman ekonomi Islam, ya, insya Allah itu kemudian lebih dari cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya, ya, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk kemudian belajar sakofa-sakofa Islam, karena sejatinya Islam ini memang diturunkan untuk menjadi penuntun bagi kita manusia untuk keluar dari masalah, menyelesaikan masalah, bahkan berbagai problem tidak hanya ekonomi itu bisa diselesaikan dengan Islam, insya Allah. Kalau ternyata belum selesai, ya bisa jadi solusinya belum kita temukan. Oleh karena itu, tugas kita adalah belajar dan terus mencari bagaimana caranya agar setiap problem yang kita hadapi itu bisa terselesaikan sebagaimana seharusnya. Dan dengan proses itu kita berharap tidak hanya problem yang selesai, tapi juga kita mendapatkan pahala dan juga keberkahan. Karena memang itulah yang sejatinya kita cari di dunia ini. Kemudian kita bersalawat juga kepada usul hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada ya, termasuk yang hadir pada malam hari ini atau mungkin saudara-saudara kita yang sangat ingin sekali hadir tapi mungkin berhalangan karena ada agenda yang mendesak atau mungkin karena situasi dan kondisi sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Kita saling mendoakan, semoga Allah memberkahi setiap aktivitas kita, semoga Allah senantiasa menunjukkan jalan kebenaran di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini ya. Kemudian kita juga diberi keistiqomahan untuk senantiasa berdakwah ya, untuk yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berdakwah, karena di zaman penuh fitnah ini kita tidak bisa hanya berdiam diri begitu saja ya Bapak Ibu semua. Kalau kita paham konsep dosa investasi ya, yang sudah beberapa kali mungkin disampaikan oleh guru kita, itu Masya Allah luar biasa tuh. Ya, kita nggak ngapa-ngapain itu Masya Allah dosanya luar biasa masuk ke kita ya. Orang lain yang berbuat, kita yang kena. Oleh karena itu, di akhir zaman ini kita nggak ada pilihan. Kita nggak ada pilihan kecuali berdakwah. Kita nggak ada pilihan kecuali untuk kemudian bergabung bersama jamaah yang ingin merubah situasi dan kondisi yang ada. Baik, kita buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa saling sapa dulu dari mana saja yang sudah hadir, baik yang di Zoom
atau juga mungkin yang ada di YouTube ya, karena kita juga live streaming di YouTube, silahkan perkenalan diri, nama, dari daerah mana, kemudian sampaikan doa terbaiknya ya untuk kita semua, khususnya mungkin untuk guru kita, agar senantiasa diberkahi kesehatan, diberkahi keistiqomahan, diberkahi ketawaduan untuk senantiasa membimbing kita semua, agar kemudian senantiasa menjadikan hidup kita ini menjalani syariat atau aturan yang Allah sudah tetapkan. Baik, sebelum kita mulai ya, ada yang mau lewat dulu ya, untuk kemudian ini menjadi pengantar talk show kita pada malam hari ini ya. Jadi di Core Islamic Economic ini yang menjadi program utama kita ya. Ada program namanya serial kuliah online menjadi pakar ekonomi Islam. Ini awalnya memang 6 semester. Alhamdulillah ada usulan-usulan, ada saran-saran ya, guru kita kemudian mencoba menambah silabus sehingga modal menjadi pakar itu benar-benar komplit. Dari semester 1 ya, bisa terlihat di layar ada falsafah ekonomi Islam kurang lebih seperti ini ya, lebih jelasnya. Semester 1 itu nanti 8 kali pertemuan ya. Ini benar-benar mengupas tuntas falsafah ekonomi, bahkan ada perbandingan tiga ideologi besar dunia di mana ada sistem ekonominya masing-masing, dimulai dari ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, kemudian kita mengkritisi itu semua ya, termasuk cara mereka memberikan solusi bagi problem-problem ekonomi di dunia itu juga kita kritik. Kenapa? Karena ternyata tidak tepat sasaran. Bahkan justru sebaliknya menambah problema yang ada. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, di semester kedua, nah itu kemudian mulai lebih rinci terkait dengan pasar ekonomi, ya, pasar ekonomi syariah. Ini filosofinya guru kita membuat untuk head to head dengan pasar bebas, gitu ya, ekonomi pasar bebas. Nah, beliau kemudian membuat istilah ekonomi pasar syariah, yang tujuannya adalah bagaimana agar pasar itu benar-benar dicapai keadilan, baik itu pelaku bisnis atau pelaku para pedagangnya, para penjualnya, maupun para pembeli atau konsumennya, semuanya merasakan keadilan yang memang keadilan itu sesuai standar Islam. Kemudian semester 3 ini mulai agak berat ya, karena mulai berbicara terkait dengan politik ekonomi. Bukan hanya sekedar ekonominya saja, tapi mulai berbicara terkait dengan politik ekonomi yang berarti ya kebijakan-kebijakan suatu negara, bagaimana agar bisa mengatur perekonomian di dalam negara itu. Ya, mulai dari pendapatan nasionalnya seperti apa, keseimbangan ekonomi makro, kemudian soal fiskal moneternya. Bahkan topik yang sedang ramai sekarang sebetulnya paling tepat sekali kalau kita lihat dari perspektif politik ekonomi Islam, ya, itu solusinya insya Allah sangat komprehensif. Nah, kemudian di kelas selanjutannya, kalau tadi basicnya ya, nanti di semester 4 itu mulai membahas metodologi ekonomi Islam yang pertama. Ini di sini sangat seru ini ya, kita perang semesta di sini karena kita mengkritisi metode ilmiah yang hari ini menjadi metode satu-satunya yang dianggap metode paling benar di dunia, itu kita kritisi ternyata. Ya, ternyata banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya, dan kita mengkritisi bukan berarti kemudian kita menolak sama sekali, enggak. Tapi kita menempatkannya pada tempatnya, proporsional lah. Karena ada metode yang lebih tepat. Nah, masuk pada metodologi ekonomi Islam di semester 5 ini, lebih ke usul fikih sebetulnya ya, tapi disampaikan dengan gaya retorika yang sangat mudah kita pahami ya, insya Allah kemudian lebih mudah juga kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah, di semester 6 baru mulai yang mikro ya, soal fikih muamalah dasar lah ya di sini. Nah, semester 7 ini kontemporer ya, fikih muamalah kontemporer, dan semester 8 ini sementara disusun, bahkan insya Allah nanti akan ada buku panduannya juga. Dan insya Allah juga akan ada training-training offline-nya juga ya di semester 8 ini, Sirka Advance dan Akuntansi Syariah. Dan untuk mengawalinya, jika memang sudah selesai, kita akan launching nih di Desember. Kebetulan nanti kita sudah agendakan di Bandung bulan Desember nanti akan ada training offline-nya bersama guru kita insya Allah. Nanti informasinya akan kita publish lah ya insya Allah.
Baik, setelah itu sebelum kita mulai, ada video pengantar dulu ya, terkait dengan berita terbaru atau terkini dengan situasi ekonomi dunia hari ini, kurang lebih 10 menit ke depan. Baik, kita simak dulu ya, agar bisa menjadi maklumat awal sebelum kita masuk pada acara inti pada malam hari ini. Ikut jadinya dari US naik sejak kemarin, berikut importir. Jadi importir juga semua berpengaruh untuk harganya semua naik. Kurang lebih ya 10%, pajak-pajak pun ikut semua. Jadi sekarang kami penjualan keberatan juga semua. Dari sejak Corona, Covid, Delta sampai sekarang, apalagi tambah dengan kenaikan harga US semua, untuk kedepannya kemungkinan ya kita susah dagangnya ya. Nggak ada mengalami kenaikan, ya cuma ya malah lebih sepi ya. Customer juga jarang datang ya, mungkin lewat online yang lebih rame. Itu pun sekarang lagi kemungkinan besar menurun drastis. Itu ngaruhnya karena dolar naik, katanya juga ada, saya dengar dari importir, itu ekspedisinya juga naik, ongkos pengiriman juga naik, jadi otomatis naik. Rata-rata kan produk ini kan boleh kata 100% elektronik itu dari China. Bahan baku di China juga naik katanya, otomatis ini ikut. Nah itu dia tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat. Pak Fier, harga-harga naik, BI juga sudah naikkan suku bunga tapi rupiahnya nggak turun-turun. Ini gimana Pak Fier, silakan. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa rupiah itu kertas. Dia akan bernilai kalau aset back securities-nya juga kuat dan fundamentalnya yang benar kan. Jadi kalau datanya kosong, fundamental apapun yang mau kita create, kalau datanya kosong, aset back securities-nya nggak akan nendang, valuasinya nggak ada yang bisa dijual. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Faisal, keropos. Ya, kalau keropos ya gampang, disenggol sedikit aja udah rusak. Jadi saran saya ya, kita harus sinkronisasi antara pasar uang dan pasar saham kita. Oke, harus sinkronisasi antara pasar uang dan juga pasar saham kita. Apakah masih akan ada badai yang kemudian akan terjadi kemudian, terutama di awal November ini, Pak Fier? Ya, siklus tahunan kan selalu ada. Setiap bulan ber-ber-ber itu pasti ada koreksi. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itulah siklus koreksi di pasar. So, jadi pasti ada. Berarti Pak Fier meyakini nggak kalau tahun depan kemudian akan membaik begitu, Pak? Membaik dalam arti apa? Kondisi ekonomi secara umum berarti? Secara umum belum, menurut saya. Bahkan kalau IHSG tembus 8.200 tahun depan, dolarnya juga akan ngikut. Oke. Pak Faisal, tanggapan sejauh ini? Melihat juga tadi tanggapan dari masyarakat? Iya, saya sepakat dengan Pak Fier belum, karena tantangannya kan kian besar. Ancaman resesi dunia semakin menguatkan, jadi dunia melemah, kita nggak mungkin menguat. Tapi yang kita hampir sulit menguat, mungkin saja. Yang bisa kita lakukan adalah menahan agar penurunannya tidak tajam, gitu. Ya, menahan agar penurunannya tidak tajam, dan kita punya modal cukup untuk menahan agar penurunan tidak tajam itu. Pertama adalah investor asing di pasar saham juga berkurang ya, sekarang kira-kira 32%. Kalau dulu-dulu 60, 50, sekarang 32. Jadi gejolaknya tidak terlalu besar. Kemudian asing di dalam local currency bonds, jadi SBN ini ada dua. SBN dalam mata uang asing, yaitu udah mata uang asing lah ya. Ada SBN dalam mata uang rupiah. SBN dalam mata uang rupiah yang dipegang asing tinggal 15%. Dulu 30-60%. Jadi gejolaknya itu turun dong ya, itu harusnya jadi modal berkurangnya gejolak di tahun depan. Nah, yang ancaman besar adalah inflasi tahun depan kemungkinan besar akan lebih tinggi dari tahun ini. Nah, makanya dibereskan itu. Dibereskan supply chains-nya, transportasi laut diperkuat gitu. Karena
negara maritim kok transportasi lautnya cuma 10%. Ya, 85% transportasi darat gitu. Jadi kan kita melawan kodrat, melawan takdir gitu. Sehingga menyebabkan itu dia tadi, ongkos-ongkosnya menjadi sangat mahal. Apalagi benefit kita yang besar, lebih besar dari yang lain. Ekspor kita terhadap PDB tadi Mas Ajib mengatakan relatif kecil, cuma 20%. Kalau Singapura 170%. Ya ekspornya lebih besar daripada PDB-nya. Jadi kalau ekonomi dunia nyungsep, ekonomi Singapura terjun bebas. Kalau Indonesia cuma 20%. Jadi ketergantungan pada pasar luar negeri kecil. Terakhir adalah terkait dengan PMA gitu. Indonesia ini tidak pernah mengandalkan PMA terlalu banyak. Rata-rata sepanjang sejarah Republik Indonesia di bawah 20%. Ya. Jadi kita udah biasa tuh PMA kecil gitu. Jadi kalau PMA blus gitu gak apa-apa. Jadi buat apa kita PMA, PMA, PMA gitu. Kita bukan anti PMA gitu. Jadi, nah kemudian yang terakhir adalah misalnya ada gejolak keuangan di global, itu pengaruhnya kepada sektor keuangan kita juga kecil. Kenapa? Sektor keuangan kita tuh less integrated dengan sektor keuangan dunia gitu. Jadi karena sektor keuangan kita tuh masih sangat dangkal. Itu tadi Pak Fir katakan kan tidak sinkron gitu-gitu ya tadi antara pasar modal dengan pasar uang. Nah di kita nih sangat shallow, sangat dangkal. Jadi istilahnya kasarnya kalau kita main di parit aja kita tidak akan pernah tenggelam. Tapi kalau main di laut kita tenggelam. Jadi keterbelakangan kita dibandingkan dengan yang lain-lain menjadi hikmah kita seolah-olah lebih kuat dari negara-negara tetangga yang fully integrated dengan pasar dunia. Jadi gak masuk ke resesi Pak? Apa gimana? Indonesia kemungkinan resesinya 3% saja. Bandingkan dengan Sri Lanka yang 85% gitu. Negara-negara Eropa belasan persen, puluhan persen. Indonesia cuma 3%. Terendah kemungkinan resesinya karena Indonesia bukan pemain global. Jadi jangan bangga ya. Jangan bangga. Oke, okay. Pak Edi, gimana ini? Pemerintah kan ke depannya kemungkinan tahun depan defisit ini kembali ke 3%. Ini bagaimana kemudian pemerintah menghadapinya nanti? Tahun depan ini kan agak ya, lebih... Enggak apa-apa, udah tahu kan bakal begitu. Ya kan, enggak apa-apa, biasa aja. Ya, jadi kalau boleh lebih dari 3% defisitnya karena memang undang-undangnya membolehkan demikian, ya dimanfaatkan itu. Tapi itu enggak terus kemudian jor-joran juga ya. Kembali ke maksimal 3% ya enggak masalah. Cuman saya justru pengen menekankan yang tadi disampaikan Bang Faisal di terakhir tadi. Jadi enggak usah terlalu, apa kalau bahasa anak muda, parno lah gitu ya. Coba bahwa kita akan mengalami penurunan kinerja perekonomian, iya ya, tapi enggak akan seserem itu. Dari tadi kan saya sudah sampaikan seperti itu. Ya apapun alasannya lah, tadi disampaikan Bang Faisal setuju lah bahwa itu harusnya tidak membuat kita bangga, tapi yang membuat kita bersyukur kan boleh juga gitu ya. Bahwa pertama tadi ada resesi global. Resesi global itu artinya permintaan terhadap produk-produk barang kalau konteks kita yang kita ekspor itu turun. Iya betul, tapi kan komponen ekspor di dalam PDB kita kan relatif rendah. Yang selama ini kemudian menjadi kritik banyak orang bahwa PDB kita terlalu mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Dalam situasi demikian itu menjadi hikmah. Selama konsumsi dalam negeri kita tidak terganggu dan ini kita sangat optimis karena COVID sudah terkendali sehingga mobilitas masyarakat itu kembali normal katakanlah. Kita akan baik-baik saja, tapi bahwa ada penurunan kinerja, iya. Inflasi juga. Apakah inflasi akan naik? Kemungkinan besar iya. Karena kita mendapat kabar bahwa teman-teman di produsen makanan minuman sampai saat ini belum mempastru kenaikan harga energi, harga BBM ke dalam harga jual mereka. Dan mereka baru akan melakukannya mungkin tahun depan. Kita mungkin akan mengalami kenaikan inflasi, tapi kalau dibandingkan dengan banyak negara lain kan kenaikan kita juga moderat. Pelemahan nilai tukar juga. Kita memang melemah, tetapi kan tadi disampaikan juga bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, itu pelemahan nilai tukar kita ya moderat lah gitu. Jadi bahwa ada penurunan kinerja, bahwa pertumbuhan mungkin tahun depan tidak sebaik tahun ini, mungkin iya. Tetapi kita tetap tumbuh positif. Inflasi mungkin akan mengalami kenaikan, iya. Tapi kan ini kan begini ya, jadi inflasi itu kan kita tidak bisa perangi secara at all cost.
semuanya kemudian kita korbankan untuk supaya inflasi terkendali. Kan nggak bisa begitu. Karena apa? Karena perekonomian juga perlu bergerak. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kemarin kan sempat ada di dalam sebuah media ya, ada jalan tengah ya. Jadi BI menaikkan suku bunga itu otoritas moneter menyatakan demikian, oke. Okay. Tapi kalau menurut saya kok masih levelnya moderat ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Tapi mungkin Pak Adib nanti yang menyampaikan seberapa mengganggu bagi dunia. Tapi kalau kita melihatnya itu adalah pada tingkatan yang moderat. Dalam arti kita memahami ya bahwa kalau terjadi kenaikan suku bunga, nanti bunga kredit juga akan naik. KPR juga mungkin akan naik dan sebagainya. Tetapi ya kita mencari titik yang optimal lah. Tidak bisa kita kemudian perangi inflasi ini dengan secara at all cost kita korbankan semua. Tapi satu hal yang penting kalau menurut saya adalah kita harus tetap optimistik ya. Jadi kalau dari pemerintah kan kita optimistik tapi tetap waspada. Nah itu. Jadi Okay. Kita enggak buruk-buruk amat apapun penyebabnya, ya apapun sumbernya. Demikian. Oke, pemerintah bilang ini harus optimistik. Pak Ajib ini kayaknya udah mau ngomong tapi ditahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pemirsa. Ya baik, tadi cuplikan berita terbaru ya terkait dengan resesi yang menghadang di tahun 2023 ke depan dan kita sudah di penghujung 2022. Tadi salah satu kutipan poinnya dolar mulai merangkak naik ya sampai sekarang itu kalau kita cek 15.600-an. Ini akan sangat berbahaya sekali ya kalau sampai 16.000. Tapi tadi coba ditenangkan. Tapi sebetulnya was-was juga ya karena presiden sendiri menyatakan ekonomi itu akan gelap. Ya. Dan soal produsen makanan minuman tadi dampak dari BBM ini ternyata belum dimasukkan dan itu akan mulai diterapkan tahun 2023 otomatis. Konsumsi bahan-bahan yang sekarang ini sudah naik pasti di tahun depan itu akan ikut naik juga ya, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja mungkin kita berdialog ya dengan guru kita. Namun sebelumnya kami menyampaikan informasi ya, permohonan maaf dari narasumber kita yang lain, Ustadz Faisal sedang berhalangan sehingga malam hari ini tidak bisa ikut hadir bersama kita. Jadi malam hari ini insya Allah hanya bersama guru kita saja, Ustadz Dwi Chandra Triyono. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya baik, topik kita malam hari ini Ustadz terkait dengan ancaman resesi, bahkan sampai stagnasi, dan lebih spesifik pada bagaimana ya keluarga muslim ini kemudian bisa mempersiapkan diri. Namun sebelumnya, sebelum bahas yang mikro ya seperti biasa, kita di Core Isaac ini selalu mengawali dengan yang makro-makro dulu. Karena biasanya yang mikro itu yang mengikuti yang makro. Barangkali mungkin bisa memberikan pengantar dulu terkait dengan situasi dan fakta yang tadi dari berita terbaru, kemudian analisis mungkin Ustadz ya terkait dengan fakta-fakta yang terbaru juga. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bincang-bincang tentang ekonomi baik makro maupun mikro. Tadi sudah diantarkan dengan dialog ya di sebuah TV swasta berkaitan dengan kondisi makro Indonesia menghadapi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi bukan kenaikan ya, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi yang naik nilai rupiah, nilai dolarnya sudah merambat menuju 16.000. Nah, tadi data-data yang disampaikan oleh para pengamat ekonomi di TV tadi memang data-data optimis ya, data-data yang bagus. Yang pertama tadi yang disampaikan terjadinya resesi dunia, khususnya Eropa ya. Eropa sekarang sudah mengalami resesi.
kita patut khawatir atau tidak? Tadi Pak Faisal Basri sudah menyampaikan tidak harus terlalu khawatir karena ekspor kita tidak besar. Ekspor kita itu ketergantungannya kepada luar negeri hanya 20%. Pangsa ekspor kita itu 20%. Jadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar tadi justru sektor rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Jadi kan kalau kita belajar ekonomi makro, ini semester 3 ya kalau di Core ISEC, itu kita tahu pelaku ekonomi itu 4 kaki. Jadi ada rumah tangga, ada perusahaan, ada negara, dan ada luar negeri. Nah tadi kan dibandingkan antara pasar luar negeri, itu juga penyumbang juga. Kalau luar negeri membeli barang kita, itu maknanya ikut menyumbang di dalam PDB. Termasuk konsumsi rumah tangga, itu juga penyumbang PDB. Jadi PDB itu hitungannya adalah C plus I plus G plus ekspor neto. Jadi C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi swasta, G itu belanja negara, dan ekspor neto itu pembelian barang luar negeri dikurangi impor. Nah tadi dikatakan penyumbang terbesar tetap konsumsi rumah tangga, sehingga peran dari PDB, dari ekspor, itu hanya sekitar 20%. Sehingga kalau ada resesi itu maknanya kan berarti belanja orang luar negeri kepada negara kita, Indonesia, itu turun. Resesi itu pelambatan ekonomi. Kalau pelambatan ekonomi berarti belanja orang-orang luar negeri atau ekspor kita mengalami penurunan. Nah itu akan berdampak atau tidak, tergantung tadi prosentasenya. Kalau seperti Singapura tadi 170%, berarti kalau terjadi resesi dunia, kiamat itu. Singapura pasti kiamat. Berarti dia tidak memiliki pendapatan nasional lagi, karena pendapatan nasionalnya sangat tergantung dengan ekspor. Karena penduduknya cuma sedikit. Sehingga sumbangan PDB dari konsumsi rumah tangga itu menjadi sedikit. Itu maknanya begitu. Maka tadi kesimpulannya tidak terlalu khawatir. Kalaupun ada yang terdampak, paling industri-industri dalam negeri yang jumlahnya tadi cuma 20%. Masih bisa diselamatkan asal bisa dipasarkan dalam negeri. Dalam negeri maknanya apa? Konsumsi rumah tangga. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu ya. Nah kalau tinjauan saya sebenarnya dampak kenaikan dolar seharusnya tidak hanya ditinjau dari ekspor. Tapi tadi yang saya tunggu-tunggu data impornya bagaimana? Itu yang tadi belum muncul. Kalau ada data impor, itulah yang akan menentukan nasib masa depan ekonomi kita, terutama 2023. Kalau komponen impor, terutama untuk bahan baku industri kita itu besar, ketergantungan dari impor itu sangat besar, berarti kenaikan kenaikan dolar terhadap rupiah itu bisa menjadi malapetaka. Dan krisis seperti 97-98 bisa terjadi. Karena maknanya apa? Kalau bahan baku, nggak usah kita ngomong produk elektronik atau produk otomotif atau produk yang high teknologi, untuk kelas-kelas tempe saja, tempe yang jadi makanan pokok kita itu semua kedelainya itu impor. Bayangkan kalau kedelai itu dari impor, terus harga dolar naik, pasti semua harga tempe akan naik. Itulah yang disebut nanti akan berpengaruh terjadinya inflasi. Tadi dikatakan inflasi moderat. Dari mana itu bisa dikatakan moderat? Padahal tadi data impornya belum dibuka. Setahu saya, industri kita itu ketergantungan pada bahan baku impor sangat tinggi. Sekitar 80% bahan baku industri kita itu sangat tinggi. Makanya
kalau kita mau bercanda ya, bercanda. Misalnya ada pabrik mobil yang dirakit di Indonesia, yang benar-benar bahan baku lokal itu yang mana? Cuma dua kan? Yang pertama ban. Kalau lihat ban itu, angin yang dimasukkan, nah itu asli Indonesia. Yang kedua, aki. Air yang dimasukkan dalam aki itulah 100% Indonesia. Artinya apa? Hampir semuanya itu sekitar 70-80% itu dari impor. Untuk apa saja gitu loh. Untuk membuat apa saja. Apalagi urusan dapur ya. Yang suka makan mie instan. Kita enggak punya pertanian gandum. Jadi gandum itu semuanya impor. Sudahlah sekarang terjadi krisis perang Ukraina, mengakibatkan gandum itu jadi langka, karena produk gandum yang cukup besar itu dari Ukraina. Kalau gandum langka, mesti harga gandum naik. Nanti ditambah dengan dolar naik, berarti harga impor gandum menjadi naik. Itu menjadi berat bagi Indonesia. Kalau memang benar, rupiah itu semakin jeblok, nembus 16.000. Berkali-kali saya sampaikan 16.000 itu berarti apa? Lampu kuning. Nanti lampu merahnya 20.000. Itu benar-benar 97-98 akan terjadi lagi. Jebol. Insya Allah nggak kuat kita. Ekonomi kita nggak kuat. Itu tambahan dari, sayangnya saya nggak ikut ya, bincang. Tambahan yang seharusnya ikut dibahas di dalam menganalisis makro. Yaitu data impornya, kenapa enggak ditunjukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi fiskalnya juga enggak disinggung. Tapi tadi kan pendekatannya lebih kepada moneter ya. Karena tadi pakar-pakarnya, pakar saham dan sebagainya. Bagaimana sisi fiskalnya? Ini harusnya dibedah. Kalau mau jujur, fiskal kita itu berdarah-darah. Gitu. Berdarah-darah dari mana? Dari beban utang yang sudah sangat besar. Beban utang kita itu sudah menembus 7.500-an triliun utang kita itu. 7.500 triliun. Sehingga itu harus menggerus APBN kita untuk membayar cicilan utang. 2022 yang sekarang ini aja cicilan utangnya sekitar 843. Itu gabungan dari apa? Kalau dijumlahkan ya, utang pokoknya itu 443. Kemudian utang bunganya, cicilan bunganya itu 405,9. 405 tambah 443. Ya sekitar 449. Ya katakanlah 850-an cicilannya itu. 850 triliun untuk nyicil itu berapa persen dari APBN kita? Sebenarnya batas dari undang-undang kita itu hanya 30%. Ini sudah menembus 30%. 30 apa 40 ya, saya agak lupa. Ini sudah mendekati 40% cicilan utang terhadap APBN kita. Dan ini jelas membahayakan. Sementara itu, kalau memang tadi aspek inflasi itu membengkak karena apa nilai tukar tadi, kalau inflasi tinggi itu jelas akan membuat ekonomi kita semakin melemah gitu loh. Di samping okelah cuma 20% ekspor kita akan turun, kalau harga-harga naik itu juga akan melemahkan ekonomi. Melemahkan ekonomi itu maknanya apa? Kemampuan membayar pajak nanti akan menurun. Kalau kemampuan membayar pajak menurun, sementara beban APBN itu sangat tinggi, baik untuk beban untuk belanja rutin, ditambah dengan untuk membayar utang, sementara penerimaan APBN akan turun. Nah itu jelas akan
membahayakan ekonomi kita. Nanti dampaknya kemana? Kalau secara fiskal itu tidak kuat, dampaknya mesti pengurangan subsidi lagi. Nanti yang paling berbahaya itu kalau BBM nanti dinaikkan lagi. Atau subsidi pertanian dikurangi. Subsidi pupuk kalau dicabut itu membuat apa? Petani akan terpukul. Padahal itu sektor pangan ya. Sektor pangan itu akan menentukan. Akan menentukan apa? Naik turunnya harga pangan. Kalau harga pangan naik juga, pangan itu biasanya bisa menjadi pemicu inflasi lagi gitu. Nah, oleh karena itu, ini sebagai tambahan ya, tambahan dari diskusi tadi, itu jadi aspek nilai impor kita terhadap industri ini yang harus diwaspadai, termasuk kondisi fiskal kita yang tidak baik, tidak sedang baik-baik saja. Gitu. Nah, nanti kalau sampai kemampuan menutup defisit fiskal itu mulai rontok, ini jelas berbahaya. Mungkin kita bisa berargumen. Nah, kemarin pas pandemi nyatanya kita kuat ya. Fiskalnya masih bisa tertolong. Ingat bahwa kemarin defisit fiskal kita itu sudah 1.000 triliunan kira-kira. 1.000 triliun lebih sedikit. Itu ditutup dengan apa? Ditutup dengan mencetak uang baru. Nah, ini sangat berbahaya itu. Dan ini sudah terendus oleh IMF. IMF sudah memberikan peringatan yang keras kepada Indonesia untuk menghentikan pencetakan uang baru. Padahal itu kemarin masih menjadi andalan. Karena utang luar negeri sudah semakin berat. Kita sudah sulit mengandalkan utang luar negeri kalau memang terjadi resesi dunia ya. Kalau resesi dunia itu kan negara-negara donor nanti akan bertumbangan juga. Kalau kita mencari utangan ke luar negeri itu sudah sulit, maka andalannya pasti utang dalam negeri. Utang dalam negeri dengan apa? Mencetak mata uang baru. Nah, itu bahayanya apa? Ya, bahayanya jelas akan meledakkan inflasi. Kalau penambahan utang baru itu semakin tidak terkendali. Dan itu kalau nanti dihentikan oleh IMF, dilarang oleh IMF, terus mau cari penutup defisit fiskal dari mana? Kalau utang sudah sulit, kemudian mencetak uang baru sudah tidak memungkinkan. Nah, ini yang menjadi ancaman yang berat untuk menghadapi 2023. Nah, ini sebagai pengantar seperti itu ya. Saya kembalikan ke studio 1. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu semua, tadi itu ternyata masih baru data ekspor, namun sepertinya data impor memang tidak dibuka, karena kalau dibuka sebetulnya ketergantungan impor Indonesia ini sangat luar biasa. Ini kita coba intip sedikit datanya ya, barusan coba searching, yang paling tinggi gandum ya, gandum, kemudian gula, garam, bahkan juga kita impor, kedelai. Ini nilainya sangat tinggi sekali ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang mengalami penurunan, akan tetapi ini masih sangat tinggi untuk hitungan negeri agraris, apalagi kita yang sebetulnya dikenal dengan Zambrut Khatulistiwa, bahkan katanya tongkat aja itu bisa menjadi tanaman begitu. Tapi karena pengelolaan kita yang pemerintahan kita seperti ini, ya akhirnya kita ketergantungan ya, gandum paling tinggi, gula, garam, kedelai, jagung, sampai hal-hal yang sebetulnya itu sangat banyak di masyarakat, ternyata itu harus impor. Kita masih ingat beberapa kejadian lalu ketika petani beras itu kemudian mau panen, justru pemerintah mau impor, akhirnya kemudian ada pembusukan beras dan lain-lain. Ini tentunya menjadi sesuatu yang ironis ya bagi negeri kita yang negeri agraris ini. Baik, Ustadz, itu mungkin pengantar dari sisi makronya. Nah, sekarang kita coba masuk pada yang mikronya ini, Ustadz. Bagaimana strategi kita ya, sebagai individu dan mungkin keluarga, khususnya kita Muslim ini, menghadapi berbagai ketidakpastian tadi. Bahkan mungkin ya kemungkinan besar ancaman itu, meskipun tadi dikatakan sebagai moderat,
tapi kemungkinan besarnya memang akan kena juga gitu. Apalagi di data Bloomberg yang kemudian kita searching kemarin, Indonesia ini masuk dalam listing yang akan kena dampak juga, walaupun tadi diklaim tidak begitu signifikan. Tentunya akan sangat sangat berdampak bagi masyarakat-masyarakat Indonesia yang baru saja mencoba merecovery ekonominya ya pasca COVID dan berbagai gelombang PHK ya kemarin akibat COVID juga, dan ternyata setelah itu semua terjadi baru mau pulih kemudian sudah dihadapkan dengan ancaman-ancaman yang ini sangat mengkhawatirkan bagi keluarga-keluarga Muslim di Indonesia. Silakan Ustaz. Iya, jadi kalau kita mengikuti berita-berita ya, rilis ekonomi dunia, memang yang selalu disebut-sebut, ancamannya itu adalah ancaman krisis pangan dan energi. Ini yang harus kita waspadai ya. Itu maknanya apa? Kita memang harus melakukan persiapan-persiapan itu. Jadi, kita tidak bisa memandang sebelah mata persoalan energi. Kenapa? Karena kita sekarang menjadi negara net impor dalam urusan energi. Jadi ketergantungan kita itu sangat besar terhadap impor energi, terutama bahan bakar minyak ya. Oleh karena itu, kita sekarang ini konsumsi BBM sangat tinggi. Karena apa? Ya, karena transportasi umum kita belum layak. Sehingga masyarakat kita itu lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Macetnya ibu kota dan kota-kota besar lainnya itu kan karena saking banyaknya kendaraan pribadi, terutama mobil. Bayangkan mobil satu yang naik satu orang. Itu seperti apa padatnya itu? Itu kenapa? Ya pasti karena transportasi umumnya belum maju dan belum layak. Jadi kalau di negara maju, justru orang naik mobil itu sangat malas. Itu kenapa? Karena didukung transportasi umum yang sangat bagus. Di samping itu memang kemudian dibuat biaya parkir itu sangat mahal. Sehingga kalau orang bawa mobil itu bisa bangkrut itu. Bangkrut bukan karena BBM, tapi bangkrut karena biaya parkir yang sangat mahal. Satu mobil itu kalau diparkir dia kerja seharian itu bisa menghabiskan semua gajinya nanti gitu. Maka berpikir 1000 kali kalau mau ke kantor naik mobil. Tapi naik kendaraan umum sangat nyaman, sangat tepat waktu. Di mana-mana ada, dan semuanya connecting gitu loh. Begitu keluar rumah, kalau agak jauh ya naik sepeda ontel langsung masuk ke diskota. Jadi membawa sepeda ontel itu biasa, masuk diskota ada tempatnya khusus, nanti itu connecting dengan kereta atau tram, bisa langsung pindah, sepedanya juga bisa masuk ke kereta api. Dan semuanya tepat waktu. Nah itu membuat apa? Membuat BBM bisa menjadi lebih hemat. Nah kita sangat boros dengan itu. Oleh karena itu kalau sampai terjadi krisis energi dunia, kita juga bisa kelimpungan juga itu. Selain nanti harganya naik, semakin langka gitu. Jadi saya pulang mau isi Pertalite aja habis. Mau tidak mau harus isi Pertamax gitu. Harganya sudah luar biasa mahalnya. Sekarang isi 100.000 aja sudah enggak, kayaknya itu jarum enggak mau naik itu. Nah ini harus kita mulai pikirkan, berarti apa? Tantangan ke depan kita sudah mulai membiasakan untuk hemat energi lah. Kita membuat bagaimana membiasakan bertransportasi yang sehemat mungkin dengan energi. Syukur-syukur bisa dengan sepeda ontel kalau memungkinkan. Dan solusinya juga bukan dengan mobil listrik ya. Karena ingat listrik itu juga sumbernya dari BBM gitu loh.
kita belum memiliki listrik alternatif. Listrik kita itu masih dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uapnya itu dihasilkan dari solar gitu loh, membakar air, menggodok air dengan solar, kemudian menghasilkan tenaga listrik, yaitu tenaga uap. Nah, berarti itu masih ketergantungan kepada solar. Nah, kalau terjadi krisis kan listrik bisa padam, atau hidup mati. Dan ternyata listrik untuk mobil juga dayanya juga sangat tinggi gitu. Kemarin ada teman yang beli mobil listrik itu, ternyata saya tanya berapa watt itu, 2.400 watt. Dan rata-rata rumah tangga itu listriknya 1.300 itu untuk nggak bisa masuk itu. Minimal 6.000 katanya, kalau nggak 6.000 nggak bisa. Nah, itu kan bukan alternatif juga. Nah, oleh karena itu, yang harus diwaspadai pertama tentu saja energi. Kemudian yang kedua dari sisi pangan. Pangan ini juga harus kita waspada gitu loh. Oleh karena itu, kalau mengingat dalam Quran dulu pernah zamannya Nabi Yusuf dulu, ketika dia meramalkan mimpinya raja itu, karena mimpinya nanti ada apa? Ada musim kemarau yang sangat panjang, maka Nabi Yusuf menyarankan untuk mulai membuat cadangan pangan. Nah, sekarang kita juga harus memulai itu. Jadi kita harus mulai membuat, selain kita membuat cadangan pangan, juga melakukan diversifikasi pangan. Jangan terlalu tergantung dengan beras atau gandum misalnya. Mungkin yang paling mudah, cepat untuk ditumbuhkan itu adalah ya produk-produk lokal seperti ketela pohon ini mulai dibiasakan kalau memang situasi kondisinya sangat berat. Itu kalau memang berpikir skala rumah tangga. Kemudian kita juga harus mulai berhemat dalam belanja. Nah, ini memang membuat situasi menjadi berat itu. Padahal ekonomi itu bisa berputar kalau rumah tangga itu tidak terlalu hemat. Kalau terlalu hemat, ekonomi menjadi tidak berputar. Nah, oleh karena itu memang menurut saya sebaiknya dalam skala rumah tangga itu mulai, terutama para bisnismen itu mulai berpikir untuk membuat bisnis-bisnis alternatif. Istilah saya biasanya saya sebut dengan membuat skoci-skoci ya. Bagi mereka yang sudah punya bisnis besar, harus mulai berpikir membuat skoci-skoci kecil untuk menyelamatkan bisnisnya. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Nah, berikutnya kemudian, kalau memang ada kelebihan uang, menurut hemat saya ya, kita lebih menyarankan agar disimpan dalam bentuk emas. Itu yang lebih aman daripada disimpan dalam bentuk rupiah atau termasuk dalam bentuk dolar. Itu juga kurang bagus. Yang paling aman tentu saja dalam bentuk emas. Karena nilainya lebih terjaga, walaupun tidak semuanya dialihkan ke emas. Karena untuk belanja yang tetap paling liquid tetap dengan uang kertas. Nah, itu diantara strategi-strategi yang sangat pragmatis ya untuk menghadapi situasi yang masih belum jelas ini. Gitu ya, Allah. Ya, baik. Barangkali kita buka kesempatan ya untuk berdialog dengan para peserta agar bisa lebih mengeksplor terkait dengan topik kita malam hari ini, apalagi dengan terkait dengan keluarga ya, barangkali mungkin akan lebih seru dan lebih meriah karena ini terkait dengan apa yang harus disiapkan
oleh kita individu ataupun keluarga di Indonesia ini untuk kemudian menghadapi ancaman krisis atau ancaman resesi yang akan terjadi di 2023 nanti. Namun sebelumnya kami informasikan kembali ya bahwa di Core Islamic Economic ini juga yang insya Allah akan menjadi setidaknya bekal bagi kita semua ya di Indonesia yang notabene adalah Muslim untuk kemudian memiliki pemahaman mendasar terkait dengan ekonomi Islam. Dan di Core ISEC ini merupakan program utama kami ya, bagaimana kemudian meng-create atau melahirkan sebanyak-banyaknya para pakar ekonomi Islam. Insya Allah akan kita buka atau mulai di tanggal 10 November nanti ya, di hari Kamis malam. Kalau malam biasanya waktunya lebih lowong ya Ustadznya, dan diskusinya biasanya lebih panjang. Oleh karena itu ini kami rekomendasikan agar bisa menjadi pembelajaran bersama ya barangkali Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa secara mandiri melakukan antisipasi-antisipasi dengan situasi ekonomi dunia yang hari ini tidak terkendali, setidaknya ya untuk diri kita sendiri ataupun mungkin untuk keluarga kita. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk yang mau bertanya interaktif via Zoom bisa raise hand dari sekarang. Kemudian yang di live YouTube bisa diketik ya di kolom chatnya untuk pertanyaannya agar bisa kita bahas bersama. Yang dari Zoom dulu barangkali jika ada pertanyaan secara langsung atau interaktif akan kita kasih kesempatan ya. Silakan. Bisa chat kalau misalnya kesulitan untuk membuka raise hand-nya, bisa diketik di chat mau bertanya begitu ya. Disampaikan dalam bentuk chat juga boleh, nanti akan kami bacakan. Baik, ada pertanyaan Ustaz dari Perawati dari Bekasi, izin bertanya. Yang pertama, apakah minyak kelapa sawit bisa menjadi solusi untuk membantu Indonesia dari krisis energi? Karena saat ini harga CPO terus naik. Apakah ini akan menjadi sedikit titik terang? Karena mungkin tadi menyedot banyak dolar tadi ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi resesi ini, Ustaz? Iya. Yang pertama, apakah minyak kelapa sawit bisa menjadi solusi membantu Indonesia dari krisis energi? Memang selama ini kelapa sawit itu sebagian digunakan untuk memproduksi biosolar ya, untuk menghasilkan biosolar. Karena kita itu penghasil sawit terbesar di dunia ya, terbesar di dunia. Apakah ini akan menjadi alternatif? Ya sebenarnya itu sangat tergantung dari penguasa kelapa sawit. Karena kenyataannya yang mempunyai perusahaan-perusahaan sawit itu swasta. Dan swasta ternyata, mohon maaf ya, sulit dikendalikan oleh pemerintah. Ya, kasus kemarin itu menjadi contoh nyata bahwa semua anjuran bahkan aturan-aturan pemerintah banyak yang diabaikan begitu saja. Sehingga kepentingan dalam negeri langsung terabaikan. Kenapa? Karena minyak sawit yang harganya melonjak di pasaran luar negeri. Kalau harga minyak sawit di pasaran luar negeri naik itu pasti akan mendorong produsen sawit Indonesia mengekspor produknya ke luar negeri daripada harus dijual dalam negeri, apalagi harganya di apa dikasih nilai tertingginya gitu loh. Kalau harga eceran tertinggi misalnya dipaksa 14.000 ya, kalau di luar negeri itu bisa misalnya 30.000 atau lebih, kan lebih baik dijual di luar negeri. Nah, kalau larinya ke luar negeri semua ya tidak bisa menolong dalam negeri. Jangankan untuk menopang energi, untuk menopang wajan-wajan di rumah mama aja enggak bisa kok. Sampai sarannya apa? Sarannya diganti dengan menggoreng pakai air.
Jadi menggoreng kerupuk pakai direbus, menggoreng bakwan pakai direbus, itu sampai saran dari ketua BRIN itu kan sangat brilian gitu. Kenapa? Karena sampai menggoreng aja nggak bisa. Padahal kita itu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kemarin sampai menembus 51 juta liter per tahun ya. Kebutuhan rumah tangga cuma 5 juta liter. Kita bisa 50 juta liter itu kan mestinya bisa mandi minyak goreng. Tapi harganya sangat mahal, sangat langka, dan nggak bisa menolong sektor rumah tangga, apalagi untuk menolong apa krisis energi gitu. Kalaupun mau menjual ke dalam negeri itu syaratnya apa? Ya harganya harus tinggi. Kalau harganya tinggi baru menarik. Dan harga tinggi itu berarti kan tidak menolong rakyatnya. Tidak menolong rakyat. Itulah yang akan terjadi. Karena apa? Ya karena kalau dikembalikan kepada ekonomi Islam, jawabannya menjadi sangat mudah. Ini karena persoalan konversi dari hutan menjadi kebun sawit. Ini yang sudah benar-benar menyimpang dari pandangan ekonomi Islam. Karena hutan itu milik umum, tidak boleh berpindah menjadi milik pribadi. Nah, itu kalau di kelas Core Isaac ya. Semester 1, masalah kepemilikan itu menjadi fondasi pembahasan ekonomi. Semua sistem ekonomi pasti berangkat dari pandangan terhadap kepemilikan. Yang membedakan ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, dan Islam pasti berangkat dari pandangan terhadap kepemilikan. Kalau ingin menyelesaikan ekonomi tidak berangkat dari kepemilikan, ini menjawab nomor 2. Terus peran lembaga keuangan syariah apa? Ya mohon maaf, menjadi wujuduhu keadamihi gitu. Keberadaannya seperti tiadanya, nggak punya peran apa. Karena perannya hanya pelengkap penderita. Kalau di semester 2, di kelas Core Isaac, kita akan memahami bahwa jantung ekonomi kapitalisme itu adalah bank dan pasar modal. Kalau itu jantungnya kapitalis, kenapa kok disyariahkan gitu loh. Makanya istilah kita memang agak kasar. Itu kan seperti babi itu sudah jelas-jelas haram, kok masih pengen dimakan. Bagaimana agar halal, kemudian babinya dikasih sorban gitu. Disuruh pakai kopiah, kemudian disembelih jadi halal. Itu untuk apa? Untuk menganalogikan keberadaan bank syariah. Gitu. Dia tidak bisa menolong apa-apa. Gitu. Karena kalau bicara ekonomi Islam, mestinya tidak mensyariahkan jantungnya kapitalis. Harusnya berangkat dari sesuatu yang paling mendasar, yaitu masalah kepemilikan. Kalau dalam Islam kan tegas itu. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, kepemilikan negara. Nah, Indonesia sekaya apapun sumber daya alamnya, kalau itu dikuasai individu atau swasta semua, terus bagaimana nasib rakyatnya? Itulah yang disebut pepatah Jawa seperti pitik mati ning dhuwur pendaringan beras. Seperti ayam mati di atas pendaringan emas gitu loh. Walaupun negeri kita itu melimpah ruah sumber daya alamnya, penduduknya kere semua, miskin semua, karena dikuasai oleh swasta, oligarki, itulah penyebabnya. Dan oligarki itu besar-besar karena jantungnya, yaitu bank dan pasar modal. Keberadaan bank dan pasar modal itulah yang punya kontribusi paling besar membuat apa? Membuat munculnya oligarki-oligarki yang kemudian menguasai sumber daya alam kita, yaitu kepemilikan-kepemilikan umum yang seharusnya itu milik rakyat. Tugas negara itu harusnya cuma mengelola untuk kepentingan rakyat. Kalau itu enggak dipenuhi, ya ngomong bank syariah menjadi wujuduhu keadamihi. Apa yang bisa diharapkan? Gitu ya, Allah. Ya, wujuduhu keadamihi. Keberadaannya sama dengan ketidakadaannya. Baik, pertanyaan interaktif berikutnya dari Pak Farid di Sidoarjo. Silakan Pak Farid.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Farid Sidoarjo. Berkaca dari pengalaman 97-98 krisis ekonomi yang melanda di negeri kita, itu nilai mata uang kita jatuh. Dan rata-rata harga komoditi internasional, baik minyak atau energi yang lainnya, itu naik. Akan tetapi, untuk saat ini, nilai kita jatuh, harga minyak mentah naik, harga batu bara naik, tapi saya beberapa ini saya amati harga emas komoditi kok jatuh. Saya lihat terakhir ini harga emas 1.653 US per 3 ounce. Itu secara grafik menurun. Padahal harga batu bara secara internasional naik, harga minyak mentah dari turun sekarang naik lagi. Kira-kira apa Ustaz penyebabnya harga emas ini kok turun? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Alumni 98 ya Pak. Baik, silakan Ustaz. Tanggapannya. Ya, sebenarnya nggak ada istilah harga emas turun, nggak ada. Nggak ada istilah harga emas naik, itu nggak ada. Yang benar itu, yang berubah itu mata uang kertas. Kita mengukur emas dan perak itu menggunakan uang kertas, baik dolar maupun rupiah. Sebenarnya yang terombang-ambing itu adalah dolar, bukan emasnya. Oleh karena itu, seharusnya mengukur nilai emas itu dengan komoditas, bukan dengan dolar. Nah, dolar itu terombang-ambing. Nah, oleh karena itu, kalau mau mengukur, ya sama-sama komoditas. Yang namanya komoditas itu bisa naik kalau ada kelangkaan. Hukum pasarnya kan begitu. Jadi sekarang itu minyak naik karena minyak langka. Kelapa sawit naik karena langka. Batu bara naik karena langka. Ya karena krisis akibat perang itu membuat apa? Pusatnya minyak goreng Eropa itu kan Ukraina. Karena dia penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Eropa dulu sangat tergantung dengan bunga matahari. Kalau terjadi perang kan berarti mereka kekurangan minyak goreng. Nah, akhirnya alternatifnya minyak sawit. Sebenarnya mereka nggak suka dengan sawit. Karena sawit itu nggak sehat untuk makanan. Lebih sehat pakai bunga matahari. Tapi terpaksa, sehingga minyak sawit jadi naik tinggi. Itu karena memang terjadi hukum kelangkaan. Semua yang barang yang mengalami kelangkaan padahal itu dibutuhkan, walaupun permintaan tetap, kalau supply itu turun, pasti harga naik. Nanti kalau dibandingkan dengan emas, ya seakan-akan emas turun. Padahal enggak kan, emas itu tetap, karena emas itu komoditas, bukan uang kertas. Selama supply dan demand emas tetap, ya harganya tetap. Ini kelihatan naik relatif terhadap minyak sawit misalnya. Termasuk krisis energi. Ukraina itu juga penghasil gas misalnya. Kalau perang, ya tetap mengalami pengurangan supply energi gitu. Termasuk kelakuannya Rusia mengembargo gas yang menuju ke Eropa. Itu menimbulkan kelangkaan energi sehingga energi harganya melonjak. Nah, kalau mengukurnya seperti itu, itulah yang disebut kenaikan komoditas karena memang supply yang berkurang. Sementara kebutuhan makin tinggi, apalagi masuk musim dingin ini, kebutuhan energi jelas sangat tinggi. Sementara kebutuhan emas itu relatif tetap, bahkan mungkin turun. Kemudian dialokasikan untuk kepentingan energi dan pangan tadi. Itulah yang membuat permintaan terhadap emas turun. Permintaan emas terhadap turun pasti mengalami harga emas akan turun. Itu jelas itu. Sesuai hukum pasar kan. Ya penjelasannya seperti itu. Gitu ya Allah. Berarti Ustaz, penurunan harga emas ini dengan komoditi minyak, itu sifatnya sementara Ustaz kayaknya. Menurut dilihat dari supply and demand. Iya.
Ya, sebenarnya harga emas itu tetap ya. Nilai emas tetap. Ya. Jadi ya, ini kelihatan turun sebenarnya itu karena relatif komoditas yang melonjak harganya. Baik, clear ya Pak Farid. Berikutnya Pak Haryo. Mungkin sebagai tambahan, kenapa dolar naik itu pasti ada hubungannya dengan suku bunga gitu loh. Nah kemarin itu kan yang paling membuat kita shock itu kan karena suku bunga Federal Reserve itu dinaikkan. Naiknya suku bunga itu akan membuat dolar di seluruh dunia itu bisa kesedot ke Amerika. Itu menimbulkan kelangkaan dolar. Kelangkaan dolar di berbagai negara dunia pasti menyebabkan harga dolar naik. Itu supply dan demand biasa. Terjadi capital outflow istilahnya. Jadi kalau dolar ketarik ke Amerika karena terus menerus suku bunga dolar di Amerika dinaikkan terus, itu kan menyedot peredaran dolar di seluruh dunia masuk ke Amerika. Itu yang membuat nilai dolar naik. Jadi naiknya itu ya karena otak-atik suku bunga saja gitu. Nah, kemudian kalau dibandingkan emas, kelihatan emas seperti menurun gitu loh. Padahal itu sebenarnya dolarnya yang naik karena apa? Pengaruh kenaikan suku bunga di Amerika. Gitu ya, Allah. Ya, yes, Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Haryo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya izin off kamera dulu. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya aja Ustaz, ini jadi lagi kepikiran mungkin tadi Ustaz juga bicara kan mengenai milkiyah amal atau kepemilikannya. Nah, tapi saya jadi teringat waktu tahun 97-98 itu kan kita betul rame-rame waktu itu liberalisasi dengan alasan dikuasai pemerintah malah sistemnya korup gitu ya. Artinya pemerintah otoriter segala macam dikuasai oleh pemerintah, akhirnya rakyat menderita gitu kan. Nah sekarang kan kebalikannya, swasta mengambil alih, perkebunan itu benar-benar, Pertamina juga demikian, dan segala sesuatunya memang ujung-ujungnya dimiliki oleh swasta. Dan itu juga nggak membuat lebih baik gitu kan. Dan alhamdulillah juga ini udah menginjak 20 tahun lebih ya pasca reformasi. Di tahun 1998 nampaknya masih jauh api daripada panggang gitu, jadi kita nggak pernah melihat sesuatu itu menjadi kenyataan yang indah-indah pasca reformasi itu. Nah ini menariknya adalah kita ini jadi ijit-ijit semut lagi ataukah mungkin jadi gelap, kalau kata Bapak kita satu itu kan katanya nanti jadi gelap di tahun 2023 ini gitu. Artinya apa yang kira-kira akan menjadi tema sentral gitu kan? Kalau kemarin adalah liberalisasi, kalau kita rasanya mau balik lagi kayak kepemilikan dari oleh negara tanpa dengan sistem yang lama gitu, atau dengan munculnya meme PN zaman kuto gitu kan, itu juga kayaknya nggak pantas gitu. Kemudian juga kalau kita bilang juga nanti ada alternatif lain gitu yang ditawarkan oleh para pengusung dan pengasong demokrasi ini, kira-kira alternatif apa gitu ya Ustaz yang akan dimunculkan gitu, dan mungkin akan dijual dagangannya untuk selanjutnya. Demikian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara mainstream barangkali ya, kira-kira apa yang mau diangkat Ustaz dari analisa Ustaz? Sebenarnya kita itu lebih jelek dari keledai. Keledai saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Tapi kita itu sudah terperosok di lubang yang sama berkali-kali. Berarti kita itu lebih jelek dari keledai. Selama kita punya negara Indonesia, berapa kali kita terperosok dalam lubang yang sama? Dan kita nggak kapok-kapok juga gitu loh. Kita itu hanya seperti main keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Cuma gitu-gitu aja gitu. Zaman Orde Lama dulu terlalu sosialis. Negara sangat dominan. Kemudian lahir Orde Baru. Masuk ke kapitalis. Ternyata
gagal juga, kemudian direformasi. Terus mau jadi apa lagi gitu. Malah semakin liberalis. Terus sekarang tanda-tanda sosialisme muncul lagi atau komunisme muncul lagi. Berarti kan kerinduan untuk kembali kepada sistem sosialis komunis. Ya bolak-baliknya singa, harimau, harimau singa. Ini seharusnya kan saatnya kita menggaungkan alternatif itu ekonomi Islam. Ini saatnya kita menyuarakan ekonomi Islam. Cuma masalahnya yang memahami ekonomi Islam itu sangat amat terbatas. Pengembangan ilmu ekonomi Islam yang di kampus-kampus ekonomi Islam itu ternyata ekonomi Islam yang mainstream. Ekonomi Islam yang mainstream itu produk apa? Islamisasi ekonomi kapitalis. Yang istilah tadi babi yang disorbani atau babi yang dijilbabi tadi. Nah, sayangnya banyak sekarang lahir sarjana-sarjana ekonomi Islam, tapi hanya menguasai apa? Ilmu ekonomi Islam yang mainstream tadi, yaitu Islamisasi ekonomi kapitalis. Sementara yang mau bersuara dengan sistem ekonomi Islam, jadi istilah saya itu ekonomi Islam yang sistemik, itu belum ada, nyaris tak terdengar. Nah, kita baru mati-matian untuk apa melahirkan pakar ekonomi Islam, sumbangsih yang bisa kita berikan kan lewat Core ISEC ini gitu loh. Kita ingin mengedukasi umat Islam yang ingin berperan di dalam apa dakwah ekonomi Islam, berperan di dalam menyuarakan ekonomi Islam, tapi ekonomi Islam yang sistemik, bukan ekonomi Islam yang mainstream tadi gitu. Yaitu ekonomi Islam yang parsial istilah saya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang sudah berulang-ulang jatuh bangun ini dengan apa? Dengan menggunakan ekonomi Islam yang parsial, nggak bisa. Sudah waktunya kita bicara ekonomi Islam yang sistemik. Nah, seperti apa? Inilah dibutuhkan lahirnya banyak pakar gitu loh. Dan pakarnya nanti tidak diam, pakarnya berani menyuarakan gitu. Akar masalahnya itu harus dimulai dari pandangan yang benar terhadap kepemilikan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Haryo itu, apakah kepemilikan itu kepada negara atau kepada swasta, dua-duanya kan salah. Kalau dalam Islam kan enggak. Kepada negara juga salah, kepada swasta juga salah. Sumber-sumber daya alam kita, terutama tambang-tambang yang besar, hutan dan sebagainya, minyak, gas dan sebagainya, itu milik umum, bukan milik negara, bukan milik swasta. Kalau dalam Islam milik umum itu tegas. Milik umum itu maknanya apa? Harus dikembalikan kepada rakyat, kalau bisa secara gratis. Tugas negara itu hanya mendistribusikan. Wong itu bukan miliknya negara. Makanya ada hadis yang sampai ujungnya itu wa samanuhu haramun. An-nasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wa samanuhu haramun. Atau al-muslimuna suraka'u fi salasin al-ma'u wal kala'u wan naru wa samanuhu haramun. Manusia itu berserikat dalam tiga kepemilikan, sumber daya air, sumber daya padang gembalaan, sumber daya api atau energi. Jual barang ketiganya itu haram. Kalau mau ditegasikan gitu. Kalau itu nggak mau kembali kepada Islam secara tegas, ya kekayaan alam kita itu untuk siapa? Gitu loh pertanyaan. Yang menikmati segelintir orang. Sekarang yang punya pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan batu bara, lihat laporan keuangannya. Triliunan keuntungannya, berlipat-lipat. Ada yang naik 361% keuntungannya. Karena harga batu bara melejit gitu. Tapi rakyatnya harus ngantri apa di pom bensin, ya Allah kasihan banget. Termasuk listrik juga masih biar pet. Kalau Jawa masih mending
Kemarin saya ngisi online di luar Jawa, di Kalimantan, tahu-tahu mati gitu loh. Padahal batu bara itu dari Kalimantan. Itu kan mengenaskan. Siapa yang menikmati itu? Nah, kalau sekarang itu semuanya nyinyir kepada Islam, menuduh Islam itu radikal, ekstrim, dan sebagainya, terserahlah apa omongan mereka. Nah, kita tetap harus fokus, terus mendakwahkan. Karena itulah lingkaran yang kita kuasai. Kapan kemenangan itu tiba, sepenuhnya Nasrullah. Kita itu enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apa. Andalan kita hanya pertolongan Allah. Allah cuma menuntut satu saja. Dakwah, dakwah, dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Persis apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Apa jawaban? Dilihat Quran itu. Nabi Musa aja takut. Sekelas Nabi takut. Tapi tetap diperintahkan. Tugas kamu dakwah. Urusan Fir'aun nanti biar Allah yang menyelesaikan. Kira-kira begitu. Kalau dilihat ukuran manusia kan, Nabi Musa cuma didampingi adiknya ya, Harun. Dua nabi melawan kekuasaan Fir'aun yang segala-galanya, militer di tangannya, kemudian apa, oligarki juga di tangannya, ilmuwan, para intelektual juga di tangannya, semuanya didukung, persis seperti sekarang ini. Kampus mendukung, militer mendukung, polisi mendukung, DPR mendukung, semua partai mendukung. Sekarang mana yang pro-Islam? Enggak ada. Sangat amat kuat sekali. Untuk menghabisi Islam itu sangat mudah. Tapi kita tetap disuruh berdakwah. Sampai Allah ridho dengan kita. Gitu ya, Allah. Ya baik, ada feedback mungkin Pak Haryo? Iya, terima kasih Ustaz. Iya, saya cuma penasaran. Benar kata Ustaz. Kita sudah pernah sosialis, sudah pernah komunis, sudah pernah ya gado-gado lah ya kita semua di sini. Saya juga lagi makan gado-gado nih, mohon maaf. Jadi apa namanya? Dan kesemuanya itu sudah cerita lama gitu kan. Tapi insya Allah masih ada lah orang-orang yang pernah mengalami di zaman dari tahun 45 itu sampai dengan tahun 2022 ini, dan mungkin nggak ada yang beres gitu ya dengan apa yang mereka alami sampai dengan hari ini. Nah, tapi kan biasa, seperti biasa kita ini kan akan selalu dijual dengan ide-ide baru, terobosan baru yang katanya inainu gitu ya, dan memang kalau saya melihat memang semakin jauh dari Islam. Tapi kira-kira apakah akan selaku itu gitu, so. Jadi kalau 1998 kan motor mahasiswa gitu ya, dan memang ada kejadian di tahun 67 juga sama, turunkan harga. Jadi semua krisis itu bermula dari krisis ekonomi gitu kalau kita lihat. Jadi pergantian apa ya, pergiliran kekuasaan Indonesia itu selalu didasari oleh sebab ekonomi alasannya. Nah, ini juga kalau kita mengatakan, kalau tadi Ustaz bilang Islam sebagai solusi, memang belum ada pakarnya dan belum ada yang melirik, gitu, boro-boro melirik gitu ya. Orang Islam sendiri takut mempraktikkan Islam karena dibilang nanti radikal gitu ya. Nah, ini yang jadi kendala gitu. Nah, jadi saya melihatnya, kalau tadi Ustaz bilang, saya menarik juga tadi Ustaz bilang neososialis, ekonomis gitu ya, neososiokapitalis gitu ya. Dimana mungkin kita lihat kemarin Jinping dengan ide presiden seumur hidupnya itu ada juga bersuara. Mirip-mirip lah gitu ya, kurang lebihnya kan seperti itu di Asia, itu skenario-nya. Tapi apakah itu bisa membawa ekonomi lebih baik gitu? Sementara, ya gimana? Ya sepertinya nggak bisa juga, karena kan kita negeri konsumen gitu ya, yang memang diperah untuk diambil duitnya aja gitu. Dari dulu kan semangatnya seperti itu, gold, glory, gospel. Jadi diambil emasnya, ditaklukkan, dan kemudian baru disebarkan dengan paham-paham tertentu lah seperti itu. Ya mudah-mudahan saya salah sih, saya juga ngeri sendiri sih sebenarnya dengan pertanyaannya, tapi mudah-mudahan ya Nasrullah itu datang cepat,
ya kita harus berdakwah. Mudah-mudahan nih Mas Ali Akbar ini jadi suaranya dakwah ekonomi Islam untuk bangkit kembali Indonesia gitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tanggapan baliknya, Ustaz? Apakah memang harus ada pemantik ya untuk adanya perubahan atau seperti apa, Ustaz? Iya. Ya pemantiknya ya dengan dakwah. Tetap semakin banyak yang menyuarakan Islam, ya itulah pemantiknya. Kalau tidak ada yang menyuarakan Islam, ya gimana Allah mau menolong? Sebenarnya yang dibutuhkan itu kan keberanian menyuarakan Islam. Jadi kita harus bisa memindahkan berpikir pragmatisme gitu. Masyarakat itu kan berpikirnya pragmatis ya, urusan perut dan perut itu. Maka akan mendukung siapa saja yang bisa ngurusi perutnya. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu inilah yang harus kita kusur. Kita harus mati-matian untuk mengatakan qodiyah masyriyah kita atau problem utama kita itu Islam, Islam, dan Islam. Atau mau disingkat, tidak diterapkannya Islam di Indonesia. Walaupun kita itu enggak punya, misalnya cara bodon, mungkin enggak pakar-pakar amat. Yang penting kita punya semangat. Pokoknya Islam, Islam harga mati. Ngomong gitu aja apa enggak bisa? Terus Islam yang kayak apa yang mau, pokoknya Islam gitu. Nanti biar yang jawab yang pakar gitu aja. Kalau memang belum pakar kan yang penting berani ngomongnya gitu. Udahlah, ini mau sejahtera, mau makmur enggak peduli. Kepentingan kita cuma satu. Mau Islam atau tidak. Karena hidup tidak hanya di dunia. Kita harus ingat hidup itu sampai akhirat. Kalau perlu tantangannya pengen masuk surga atau tidak. Kalau pengen caranya cuma satu, terapkan Islam. Islamnya kayak bambu, saya belum tahu, saya baru belajar. Kalau memang kepepetnya, semakin banyak orang yang mau bersuara seperti itu ya cepat. Kalau bersuaranya nunggu jadi pakar ya lama. Akhirnya memang harus bahu-membahu, gandeng-menggandeng. Ada yang berani bersuara lantang, ada yang siap menjelaskan. Kalau kita kompak kan, ini seperti apa resonansi yang akan terus membesar. Bayangan saya begitu. Itu ya, Allah. Baik, insyaallah terjawab ya, Pak Haryo. Kita kembali ke pertanyaan chat. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Yang ada di live streaming YouTube dulu, Ustaz. Dari Yayah Komaria. Ustaz, apa yang harus dipersiapkan kita sebagai ibu rumah tangga dalam menghadapi resesi 2023? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Jelas mulai apa? Membuat cadangan-cadangan pangan. Ya. Atau ya memanfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan. Kalau punya lahan pekarangan, segera ditanami. Kalau nggak punya lahan ya dengan tambu lapot mulai kita harus apa bersemangat untuk apa membuat ketahanan pangan. Kemudian juga apa membiasakan keluarga dengan diversifikasi pangan. Jangan tergantung dengan hanya satu kebutuhan pangan saja. Dibiasakan perut itu untuk apa terlatih dengan berbagai makanan. Apakah itu buah, apakah itu telo, atau itu beras, atau itu gandum, ya semuanya harus berani dicoba. Kemudian jelas harus mulai banyak melakukan penghematan-penghematan. Kemudian harus mulai banyak melakukan apa? Pencadangan-pencadangan ya. Dalam harta yang lebih stabil ya. Yang tadi kita sarankan adalah dengan cadangan emas. Kita tetap harus punya cadangan itu. Karena ke depan situasi mungkin
apa belum menentu ya. Ibu rumah tangga kalau mau ditambahkan juga harus mulai membuat skoci untuk suami. Jadi ibu rumah tangga bisa punya peran untuk apa? Membantu suaminya. Kalau suaminya itu masa depannya juga belum pasti. Ibu rumah tangga bisa membantu walaupun hanya dari rumah. Apalagi sekarang era digital, kita itu bisa bisnis, apa? Bisnis hanya di rumah dan tidak harus pakai modal. Yang paling banyak, yang paling mudah itu dengan apa? Ya cobalah dengan makelaran. Bisa berhubungan dengan Ustadz Ali Akbar. Ali Akbar, Ustadz Ali Akbar kan di Core Aisyah kan ada muamalahnya. Untuk menjadi affiliate-affiliate atau menjadi apa simsar-simsar, itu tanpa modal. Modalnya cuma berani menawarkan atau tidak. Kalau ada yang laku, ada yang mau beli, sudah yang ngurusi nanti Core Aisyah. Gitu. Mulai berani mencoba itu. Istilah saya tadi membuat skoci-skoci untuk membantu. Jadi emak-emak silahkan mulai merintis bisnis tanpa modal bisa dikendalikan di rumah untuk membuat skoci-skoci tadi membantu suaminya gitu. Dicoba terus ditawarkan. Yang paling mudah itu dengan grup-grup WhatsApp itu. Kalau main di sosmed berat atau mungkin kalau ada mau ada cadangan dana mulai beriklan. Pengen tahu caranya, tanya kepada Ustadz Ali lagi. Akhirnya bagaimana main bisnis melalui online. Gitu. Mungkin dengan iklan yang murah, bisa mulai terus mengembangkan. Begitu ya, kurang lebih. Dan jangan lupa jalan langitnya dikuatin. Jalan langit selalu saja apa? Andalannya banyak takarub kepada Allah, banyak sholat tahajud, banyak berdoa, banyak memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Terus banyak bersedekah. Terus banyak apa? Silaturahim. Itu jalan langit untuk membuka pintu rezeki. Gitu ya, Allah. Baik, pertanyaan terakhir barangkali Ustaz, gabungan pertanyaan di Zoom dan juga YouTube ya dari Bu Musdalifah Nur dan Pak Agus Sulaiman. Bagaimana dengan masyarakat yang mayoritas di Indonesia ini menengah ke bawah ya atau mungkin miskin? Apakah bisa benar-benar juga bisa merasakan keamanan ekonomi dengan ancaman krisis ke depan? Dan kalau dari Pak Eko itu pertanyaannya kebanyakan masyarakat itu ternyata memiliki utang ya. Apakah itu utang yang ada hubungannya dengan bank yang saat ini tingkat suku bunganya dinaikkan atau mungkin utang dalam bentuk lain? Nah itu saran-saran dari Ustadz itu bagaimana agar memang bisa setidaknya antisipasinya aman lah untuk menghadapi ancaman resesi di tahun 2023 Ustadz? Iya, ya pentingnya masyarakat menengah ke bawah itu menjalin kekuatan bersama, itu berarti apa? Istilah anjuran dari Rasul tadi kan memperbanyak silaturahim. Itu bisa dimaknai dengan memperkuat jaringan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kalau ada apa-apa, ya kita harus saling membantu. Dan kita bisa saling membantu itu kalau kita terus erat bergandengan tangan. Usahakan kita itu berjamaah. Kalau kita mau hidup secara berjamaah, insya Allah ikatannya lebih kuat. Bahkan mungkin kadang-kadang berjamaah itu melebihi ikatan persaudaraan. Ya kalau ada apa-apa, kalau kita segera saling membantu itu kan insya Allah. Nanti juga ridho Allah juga bisa turun. Dalkan untuk kekuatan ekonomi lemah. Nah terhadap utang-utang itu ya kalau bisa segera diselesaikan, minimal segera minta penghapusan bunga, berjuang agar bunga jangan sampai dibayar, karena itu haram hukum. Kalaupun tetap masih nyicil, ya nyicil pokok utangnya saja.
Itulah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, tetap membayar utang itu kalah dengan memberi nafkah. Aulawiyatnya tetap memberi nafkah itu lebih utama dari membayar utang, walaupun sama-sama wajib. Oleh karena itu, kalau kondisi benar-benar tidak ada pilihan karena dana terbatas, memberi nafkah itu lebih wajib daripada kewajiban membayar utang. Nah, kira-kira begitu ya. Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu ya, sudah pukul 21.32. Sekali lagi kami informasikan bahwa untuk kita di Core Islamic Economic ya, mengajak semua pemirsa yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, tadi bahasa Ustadz, kemudian kita berjamaah ya, agar kita menguatkan ukhuwah di antara kita semua, apalagi memang kita punya visi masa depan, bagaimana caranya agar ekonomi Islam ini benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, ya maka setidaknya kita mulai terlibat, kita mulai berkontribusi dalam komunitas-komunitas yang menyiarkan ekonomi Islam. Kalaupun ternyata belum ada kesempatan untuk mengikuti kuliahnya, insya Allah kami juga buka kesempatan untuk, tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya, untuk membantu mencarikan barangkali yang berminat ya, atau affiliate. Kami coba share website-nya, nah ini sudah terlihat, bisa dibuka di coreisec.id. Ini bisa gabung kelas, kemudian ada member area juga di atas. Untuk menjadi affiliate itu tidak harus mengikuti atau menjadi mengikuti salah satu kelas berbayar dulu, siapapun terbuka ya, siapapun bisa menjadi affiliate di ISEC. Bahkan ada grup khusus ya, Muamalah Core ISEC, sebagaimana yang disebutkan oleh guru kita tadi, dan insya Allah ke depan akan ada program-program yang setidaknya itu cukup membantu pemasukan kita lah, dan tanpa modal ya, sekali lagi tanpa modal, maksudnya modal ini adalah modal dana, cukup modal keberanian, dan insya Allah juga kita hargai dengan kompensasi atau komisi yang akan kita berikan. Nanti keterangan lanjut soal affiliate ini bisa hubungi nomor admin kita ya, sudah di-share tadi di Zoom chat ataupun di live streaming YouTube. Dan harapannya ya semuanya bisa ikut belajar ya, dan ini sangat terjangkau ya biayanya. Untuk 8 kali pertemuan di semester 1 ini, yang tadinya awal itu di 500.000, sekarang cuma 300.000 saja. Itu pun kalau memang agak berat ya bisa diangsur, selama 2 bulan itu bisa insya Allah. Intinya bisa dikomunikasikan, ada kemauan untuk belajar, dan kita besarkan komunitas kita ini sehingga gaung ekonomi Islam itu kemudian semakin luas, dan semoga bisa menjadi resonansi tadi ya, yang mulai dilirik oleh Ahlul Quwah, bahwa ternyata ekonomi Islam ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan zaman kita sekarang ya, karena ekonomi Islam adalah salah satu bagian daripada sistem Islam yang kafah. Ya, silakan dicatat nomornya atau website-nya, atau kemudian bisa memberikan respon terkait dengan kuliahnya atau mungkin ingin menjadi affiliate. Kedepannya juga insya Allah nanti akan ada bimbingan-bimbingan ya, soal bagaimana melakukan affiliate. Sebetulnya tutorialnya juga sudah lengkap, ada videonya, ada PDF-nya dan seterusnya. Komplit lah insya Allah, tanpa perlu modal. Baik, ada closing statement Ustadz untuk malam hari ini, sekaligus mungkin barangkali ada rekomendasi terkait dengan kelas yang akan kita buka. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan diskusi kita malam hari ini, bincang-bincang kita malam ini conclusion ya, sebagai kesimpulan besarnya, saat ini benar-benar sangat dibutuhkan umat Islam yang berani menyuarakan Islam. Kalau situasi ekonomi semakin suram, ini yang paling dibutuhkan, umat Islam yang berani bersuara lantang menyampaikan dakwah ekonomi Islam, yang sekali lagi yang dibutuhkan sekarang itu siapa yang berani menyampaikan, mendakwahkan, menawarkan ekonomi Islam yang sistemik, bukan yang parsial. Kalau tidak paham, insya Allah kita sudah membuka kelasnya.
bagi siapa-siapa yang ingin mendalami apa sistem ekonomi Islam yang kafah, yang komprehensif, silakan. Kita menyediakan kelasnya secara online supaya bisa diikuti di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Kalau masih ada kesulitan di dalam biaya, bisa dirintis dengan mencari peserta. Kalau bisa mendapatkan peserta berapa, kan nanti akhirnya bisa menutup biaya, bisa gratis. Mungkin membawa 5 orang, syukur 10 orang, dan apa fee untuk affiliate-nya insya Allah besar gitu loh. Ini kan kalau memang ada niatan insya Allah ada jalan sehingga semuanya bisa kuliah. Itu yang kita harapkan supaya resonansi kita, dakwah kita semakin menggelegar, bisa semakin didengar, dan insya Allah yang paling kita harapkan itu Nasrullah. Allah segera menurunkan pertolongan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Tadi tips-tipsnya khususnya untuk kita ya, keluarga-keluarga muslim, semoga sudah dicatat ya. Yang pertama, ketahanan pangan itu penting sekali. Kalau ternyata secara ekonomi itu sudah sangat buruk, yang kemudian kejadian-kejadian yang mengancam ke depan itu benar-benar terjadi, namun pangan kita masih kuat, ya insya Allah kita masih aman. Ya, jadi manfaatkan lahan-lahan di sekitar kita untuk kemudian mulai membuat ketahanan pangan dengan makanan-makanan tradisional barangkali yang bisa jangka panjang seperti itu. Kalau ternyata ada kelebihan-kelebihan dana, bisa diamankan dengan yang bisa menjaga nilai harta, ya. Salah satu yang direkomendasikan tadi adalah emas, ya, yang kemudian itu bisa jangka panjang juga sehingga nanti ketika dibutuhkan dan kemudian dikonversi yang mengikuti nilai yang saat itu kemudian kita konversi, bukan mengikuti uang yang kertas yang akhirnya selalu inflasi setiap tahunnya. Namun untuk jangka pendek, ya, tentunya kita juga butuh cash. Uang kertas jangan juga dihabiskan untuk kemudian investasi kepada emas tadi, karena ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang memang ya hari ini mau nggak mau menggunakan uang kertas itu. Ya, oleh karena itu semuanya prepare-nya dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kita menjadi korban. Tapi memang harus ada persiapan-persiapan matang ya, keluarga muslim dimanapun berada. Dan insya Allah di Core ISEC kita berharap kita membesarkan jamaah ekonomi Islam kita ini. Ya, apakah itu yang kemudian kuliah yang sangat kita harapkan agar kita punya pemahaman bersama untuk bisa berdakwah, atau ternyata ingin ikut dulu saja muamalah-muamalahnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah, kita terima semua, kita tampung semua agar jamaah kita ini semakin besar, ya, dakwah kita semakin luas, dan insya Allah ekonomi Islam bisa kita tegakkan secara kafah di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.